Oke guys ya, Piala Dunia 2022 sudah mau berlangsung ya guys, tinggal menghitung hari lagi sudah mau berlangsung. Nah, klub favorit kalian apa nih? Klub lagi, negara favorit kalian apa nih? Kalian komen di bawah. Kalau gue Jerman guys ya, kita bakal lihat siapa yang akan juara gitu. Dari komen-komen ini mana yang komennya betul yang akan juara guys? Kalau gue Jerman. Nah, karena lagi hype-nya Piala Dunia ini, gue mau review kepada kalian game bola terbaru, hanya ukurannya ringan banget, 70 atau 60 MB saja. Dan temanya itu antar negara guys, jadi bisa kita main Piala Dunia, bisa Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Asia dan sebagainya. Pokoknya spesialis negara gitu, dan ukurannya ringan tetapi gameplaynya keren. Gimana gameplaynya, grafiknya? Langsung aja kita ke gamenya. Nama gamenya itu Football League 2023 guys, oke? Nah, kita lihat setting dulu guys. Di sini kita bisa atur guys, lama pertandingannya itu berapa menit. Kita bisa pilih antara 3 dan 6. Kemudian difficulty-nya ini kita bisa atur 1 bintang atau 5 bintang guys. Kita pilih 1 aja ya. Tinggi kameranya pun kita bisa atur guys. Tapi kita bikin yang seperti default aja ya, 45. Radar bisa off dan on, commentary bisa English, Portugis, Prancis, 3 pilihan ya. Tapi kita English aja. Kemudian ini sound effect, udah cukup. Pengaturannya dulu cukup. User interface-nya sederhana ya. Kemudian di sini, nah di sini guys kita bisa pilih klub. Klub itu di Brazil League, French League, Italian League, German League, English League, sama Spanish League guys. Oke, 2, 4, 6 liga populer di dunia tentunya. Nah ini kalau versi apa namanya, versi klubnya guys. Kalau nasional yang ini guys, nasional yang di atas, nasional itu kita bisa pilih International Cup. International Cup itu adalah Piala Dunia. American Cup itu ini yang ada Brasil ya, Argentina. European Cup ini Euro, Asian Cup gitu. Nah kita coba International Cup aja guys. Lalu kita pilih nih, kita mau di mana. Di sini ada Rusia 2018, 2014 di Brasil, 2010 di Afrika, 2006 di Jerman, 2002 di Jepang, dan 1998 di Prancis. Nah kita ini ada di 2022 kan guys, tapi ini belum di update gitu, baru rencana mau update. Jadi kalau kalian sudah download nanti satu minggu atau dua minggu dia akan melakukan update yang versi 2022 guys. Jadi kita coba yang 2018 aja dulu yang sebelumnya guys ya. Lalu kita pilih negaranya di sini, kita pilih Jerman guys. Oke. Nah lalu kita di sini dia akan Jerman, Meksiko, Swedia, South Korea. Mereka sesuaikan dengan grup asli kalau nggak salah guys ini. Rusia atau gimana? Gua udah lupa soalnya. Jerman, Meksiko, Swedia, Korea Utara. Iya kalau nggak salah ya. Kalian komen kalau salah guys. Ini mengikuti grup yang ada gitu guys. International Cup Round 1 Jerman versus Meksiko. Oke, kita coba start. Di sini kita bisa atur guys 4-3-3, 4-5-5. Bentar. Oh, kita bisa atur playernya. Tapi kita main default aja guys. Simulate watch, kita kick off. Ukurannya ringan dan offline guys. Ada komentatornya lagi guys. Komentatornya nggak pasif guys.
Okay, guys. Nah, kita bisa atur ini, guys. Radar from kameranya bisa lebih dekat lagi nih, misalnya 30. Nah, ini tergantung kalian, guys. Oops. This is a foul. Oke. Sprint. Sprint, sprint, sprint. Woi. Aduh. Kontrolernya enak loh, guys. Seriusan, walaupun grafisnya enggak terlalu bagus, guys. Tetapi kontrolnya itu enak. Short pass. Bam. Corner, guys. Keren ini, guys. Keren, seriusan. Woi. Boom. Kontrolernya enak lagi, guys. Wih, kok dia buang bola gitu, guys? Oke, pas dulu ke belakang. Pam. Pam. Gol! Sané, mantap Sané. Nice. Nah, kalian lihat, guys. Kontrolnya enak, enggak perlu kasih tutorial, kita udah paham, guys. Umpan terobosan, sprint. Pam. Gol. Ini karena gua pilih difficulty-nya. Satu ya, guys, yang beginner, guys. Nah, sekarang kita keluar, guys. Kita home. Kita coba piala dunia yang lain, guys. Piala dunia yang gua hafal banget ya, guys. Kita coba yang nasional. Ya nasional. Kita hapus aja. Lalu kita pilih yang 2014, guys. Nah, kita pilih Jerman. Kayaknya memang dia ikut ini ya, guys. Nah, Jerman. Jerman, Portugal, Ghana, United States. Oh iya, benar, guys. Dia ikut memang piala dunianya ya. Berarti sedikit lagi ya, update selanjutnya developernya akan adakan yang 2022, guys. Keren ini, guys. Tapi nanti tunggu mulai kayaknya, guys. Nah, ini Jerman Portugal. Di sini Jerman kebantai 4-0 kalau nggak salah, guys. Jerman Portugal. Oke, kita kick off. Ini offline kan? Kita coba matiin WiFi, guys ya. Iya, offline ini, 100% offline, guys. Sané, umpan terobosan. Wow. Short pass. Mana cerok nih? Maju, umpan terobosan. Gol. Warner. Timo Werner maksud namanya, kadang dipelesetkan, guys. Mari. Wih. That's the good one. Hey, boom. Ah, sayang sekali, guys, tidak masuk.
Nah, kita tinggal nunggu yang 2022, guys. Bahkan kalian bisa pakai euro, guys, di sini. Coba ya. Yang euro juga atau apa? Nasional ya. Kita coba lagi. Euro misalnya. Euro yang barusan ini 2020. Lalu kita coba Jerman lagi misalnya. Euro, ya betul kan? Hungary, France sama Portugal. Tim neraka kan Euro? Gitu guys. Oke, keren kan? Ya, jika kalian suka silakan aja download, dan jika kalian suka silakan like, komen di bawah, kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.